Sebagai pimpinan TNI Angkatan Laut menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga korban atas tindakan oknum TNI Angkatan Laut yang tidak pantas. Kasal sadar sepenuhnya bahwa pelanggaran berat ini perlu tindak dengan tegas, menyakiti hati rakyat, dan akan menghukum seberat-beratnya pada para pelaku. Tindakan ini sama sekali tidak ditoleransi oleh Bapak Kasal, dan pelanggarannya adalah pelanggaran indisipliner yang berat dan mencederai hati rakyat. Saya sudah buat laporan ke Polres dan saya berterima kasih kepada pihak kepolisian Polres Purwakarta yang mana hanya satu malam mereka bisa mengungkap kasus penculikan yang saya laporkan. Mereka langsung menghubungi Polres Bandung. Dari Pomal Bandung, Puspom langsung lagi menjemput para tersangkanya dari Pomal Bandung dan saat ini sudah ditahan di Puspomal Angkatan Laut Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!